Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Channel. So ini antara kenyataan yang menggemparkan dan mengejutkan sahabat semua. Pengakuan daripada uh, pemimpin PAS. Uh, ada ahli PAS juga ahli GSR, JSBHs. Uh, Jadi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Adakah kenyataan yang dibuat oleh Ketua Penerangan daripada PAS ini cuba untuk menyembunyikan bahawa Ya, ahli-ahli mereka mungkin juga ada pemimpin mereka yang terlibat ya di dalam JSBS ini. Jadi soalnya, sahabat semua, persoalan yang saya terpikir adalah adakah mereka cuba menyembunyikan ya perkara sebenar bahwa mereka kononnya tidak terlibat dalam JSBS itu satu persoalan, bukan satu kenyataan ataupun penyataan. Jadi sahabat semua. Saya ingin membuahkan anda untuk mendengar pengakuan ya kenyataan daripada ketua penerangan PAS itu sendiri berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support right orang channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semar so, kita ikuti berita gempa hari ini. Tiada ahli PAS terlibat dengan GISBH, hanya bekas ahli itu antara kenyataan daripada ketua penerangan PAS. Ahmad Fadli. Jadi katanya tiara yang terlibat, tapi mereka yang sudah terlibat, yang terlibat itu sudah pun keluar daripada pati. Maksudnya apa sahabat semua? Jadi maksudnya ada di antara mereka yang terlibat se sebelum ini, dan mungkin juga ada juga beberapa individu yang tidak diketahui mereka terlibat dalam JSBS GS yang menjadi mungkin pemimpin, mungkin ahli kepada pati pas ini. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita pikirkan. Jadi Mari kita lihat kenyataan daripada ketua penerangan PAS ini, yaitu Ahmad Fali Sari menegaskan bahwa tiada ahli maupun pemimpin parti yang terlibat dalam Global Equan dan merhat. Bagaimanapun katanya, Ahmad Fali berkata ada beberapa individu yang dikesan terlibat dengan JSB selepas mereka keluar daripada PAS. Ya, ada yang terlibat, ada ahli mereka sahabat semua yang terlibat dengan JSB yang bersama dengan PAS yang yang itu dikatakan sudah keluar bagaimana yang mereka tidak tahu bagaimana yang tidak dikesan jadi ada kemungkinan sahabat semua bahwa uh, ada ahli pas ini juga adalah ahli JSBS GS, itu satu persoalan yang menarik jadi tidak ada ahli pas katanya yang terlibat dengan JSBS yang terlibat di, uh, yang terlibat dengan JSBS yang sudah keluar ya daripada pas kata ringkas kepada pemberita dalam satu sidang media ya Ahmad Fali berkata demikian mengulas sama ada terdapat ahli pas ya ataupun pemimpin parti itu yang didapati terlibat dalam JSBS yaitu pergerakan yang didapati menyimpang daripada ajaran Islam sebenar. Sebelum ini media melaporkan pihak polis telah melancarkan Ops Global awal berlepas dan telah menyerbu rumah amal di seluruh Semenanjung yang dikaitkan dengan JSBS karena disaki terlibat dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak serta agama. Hasil serbuan seramai 572 mangsa menjadi uh, berjaya diselamatkan dan 359 pengikut JSBS termasuk pengurusan tertinggi syarikat tersebut telah ditahan. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Kota Penerangan PAS ini yang menyatakan ada yang ahli mereka terlibat tapi sudah keluar pati itu yang mereka kesan. Soalnya adakah mungkin lagi yang belum dikesan oleh pati PAS ini mungkin ahli-ahli mereka, mungkin pemimpin-pemimpin mereka terlibat masih terlibat dengan JSB sini satu persoalan yang mungkin menarik untuk kita pikirkan dan mungkin menarik untuk kita berikan uh, pandangan berkaitan dengan isu ini kelihatannya pemimpin daripada PAS ini cuba ya untuk uh, menyembunyikan perkara ini ah, yang cuma mengatakan mereka yang uh, ahli PAS ini juga ahli JS, uh, JSB sini telah pun keluar daripada parti katanya bagaimana yang belum keluar Adakah benar? Tidak ada lagi siapa yang terlibat dalam uh, sebagai ahli pas juga sebagai ahli JSBS. Jadi pikirkan sahabat semua persoalan itu. Dan perkembangan terkini uh, polis ya ataupun pihak berkuasa menggunakan teknologi DNA ya untuk merungkai isu ketidakpastian nazab. Ya ketidakpastian ini maksudnya karena ada antara anak-anak ini tidak uh, didaftarkan. Ya, berdaftar Abdullah dan sebagainya. Dan ada uh, yang menyukarkan pihak berkuasa karena dikatakan ada ibu bapak yang tidak mengaku ataupun mengunci mulut untuk mengaku bahwa anak itu anak mereka dan sebagainya. Jadi kalau melalui pendedahan yang dibuat, uh, satu video yang saya posting di awal pagi tadi, uh, seorang mantan ataupun bekas ahli JSBS menyatakan bahwa mereka ini dikawinkan, kawin itu, kawin ini, lepas itu diceraikan, kawin dengan abangnya, cerai, kawin dengan adiknya, lepas itu dicerai, kawin lagi dengan... Sec dan sebagainya pemimpin-pemimpin dalam JSB ini, sehingga mereka beranak pinak dan mungkin anak-anak inilah yang dicuba uh, disampaikan oleh individu yang membongkarkan uh, rahsia itu sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan hari ini, penggunaan sains dan teknologi acid uh, diosiribonitelic uh, susah menyebut ni ya, ataupun DNA mampu menawarkan penyelesaian tuntas dalam merungkai ketidaktentuan nasab kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah amal yang dikaitkan dengan GSBS ya baru-baru ini Pe penyara DNA forensik di fakulti sains uh, forensik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr Sri Mirianti Ishar berkata teknologi DNA menerusi ujian paternity akan membolehkan hubungan genetik dikenal pasti tanpa bergantung kepada dokumen atau saksi yang sering uh, suka didapati tambah lagi ketetap uh, ketetapan ujian DNA boleh mencapai 99.999% menjadikan kaedah yang diakui dalam sains dan undang-undang untuk menentukan identiti seseorang analisis DNA membolehkan penentuan hubungan biologi antara individu kerana manusia mewarisi ju jujukan DNA daripada kedua ibu bapa katanya kepada bernama ketika dihubungi baru-baru ini Dalam konteks itu, katanya ujian paternity DNA itu atau dike, dikenali molekul warisan membandingkan DNA, DNA antara anak dan bapak dan sekiranya sepadan ia menjadi petunjuk biologi bagi identiti seseorang. Dr. Uh, seri ya berkata proses analisis DNA bermula dengan mengambil sampel yang biasanya diambil daripada air liur atau darah dan diproses untuk meningkatkan jumlah DNA menggunakan teknik khusus yang dikenali sebagai Uh, polymerase Chain Reaction, PCR Tambah lagi DNA yang dihasilkan akan dipisahkan Mengikut saiz menggunakan teknik elektroforesis Hasil pemisahan ini katanya akan membantu menent uh, Untuk menentukan kes uh, kesesuaian dan hubungan biologi antara sampel terbabit Sementara itu, Pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi in uh, Industri Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah uh, Dr. Hajar Fauzan Ahmad berkata Satu lagi ujian makmal yang boleh digunakan pihak berkuasa adalah kaedah DNA fingerprint atau cap jari genetik yang membolehkan identiti individu dikenal pasti berdasarkan urutan DNA unik mereka. Jadi perlu faham, perbezaan dua ujian ini, ujian peteniti DNA biasanya memfokuskan pada hubungan keluarga serta digunakan untuk membuktikan atau menolak peteniti. DNA fingerprint pula digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan corak unik DNA mereka. Ya berfungsi dengan menganalisis kawasan tertentu dalam genom yang bervariasi antara individu. Dikenali sebagai uh, mini satelit ur uh, urutan ini tidak mengandungi kod untuk gen tetapi berbeza panjangnya antara individu. Jelasnya, Dr. Hajar Fazan berkata terdapat beberapa cabaran dalam proses penentuan nasab itu, termasuk kos ujian DNA yang tinggi. Risiko pem penceraman silang, kemungkinan kesilapan teknikal semasa pengambilan serta analisis sampel selain kerjasama yang tidak mencukupi daripada individu ter terlibat. Beliau berkata, terdapat juga isu etika dan profesi yaitu sesuatu pihak mungkin enggan memberikan sampel DNA atau menedakan sejarah keluarga mereka. Jadi proses pengesahannya memerlukan kehadiran pihak berkuasa semasa pengambilan sampel juga boleh menjadi rumit terutama dalam situasi yang melibatkan pihak ketiga atau keadaan sosial yang kompleks katanya lagi. Jadi ini antara satu uh, uh, satu penemuan mungkin yang boleh digunakan oleh pihak berkuasa karena ke ke kepayahan pihak berkuasa hari ini adalah untuk menentukan anak itu anak siapa karena ya walaupun mereka tahu ini adalah anak-anak ahli-ahli antara mereka dengan perkawinan yang uh, dianggap sebagai perkawinan 69 eh seorang wanita beli berkawin dengan adiknya, Lepas tu cerai kawin dengan abangnya, eh uh, tanpa ya didaftarkan di uh, jabatan agama dan juga selepas itu dikawinkan dalam satu malam, ya dikawinkan pula dengan Uh, pemimpin mereka sik-sik dan sebagainya. Ini bukan saya katakan sahabat semua, tapi ini adalah satu pendedahan daripada seorang ahli yang telah keluar daripada GISBS ini. Katanya ini bagi mereka satu perkara biasa yang mereka lakukan. Kawin cerai, kawin cerai. Ya lepas tu kawin dengan uh, lelaki. berusia 70-an Yang berkahwin itu baru 15 ke 16 tahun eh, Persoalannya bukan karena kawin itu Tapi persoalannya katanya mereka ini tidak berkahwin sah ah, Tidak didaftarkan dan sebagainya Jadi sahabat semua ini satu perkara yang menarik untuk kita pikirkan ya eh, Apabila sebentar tadi juga untuk eh, Apa ini Kenyataan media apabila PAS ya mengaku, mengaku bahwa ada ahli-ahli ahli PAS juga adalah ahli GISBS walaupun katanya sudah keluar tapi persoalan kita di sini adalah uh, adakah lagi ahli GISBS ini juga sekarang ini sebagai ahli pas yang tidak dikesan oleh Patipas ini sendiri. Jadi itu menarik untuk kita fikirkan sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dapat berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.